aku gak mau kalah dengan, aku gak mau dikasihanin sama orang karena aku sakit, karena aku ini, aku itu. Enggak, aku gak mau, aku bukan tipe orang yang minta dikasihani. Aku lebih suka orang memberikan saya, bersama saya bangkit untuk lawan semua all the bad negatif aura di sekeliling kita gitu. Jadi aku lebih pilih itu. Pelajaran dari hidup saya yang jatuh bangun, kalian lihat di depan saya, pampum. Saya ngambil bahwa tidak ada dalam hidup ini kita tidak pernah diuji sama Allah. Jadi bagaimana kita menyikapinya, ya lama ujung-ujungnya dengan cara kita bijaksana menyikapinya seperti apa. Dan saya lebih memilih dengan, ya saya menyikapi dengan positif. Oke, why aku rapopo. Banyak di luar sana juga yang lagi sakit, yang lagi berjuang hidupnya. Saya pikir saya juga harus memberikan contoh kepada orang-orang yang sakit tersebut bahwa kita masih punya kesempatan dengan doa. Doa dan cara pola hidup yang sehat, insya Allah kita akan melihat apa namanya kehidupan itu lebih baik. Daripada kita tahu kita sakit tapi kita jelek, negatif, maunya di rumah, diem-diem aja, jangan. Change, lebih positif, lebih hidup dengan sehat. Dengan ya, kita menerima memang kita sakit, terus apa, nikmatin aja semuanya.